adalah lautan kerja saya ke dua hospital, iaitu Hospital Tapah sendiri dan juga Hospital Teluk Intan, untuk melawat pesakit-pesakit yang masih di ward untuk mendapatkan rawatan. Dan pada masa yang sama, saya akan menuju ke RTC selepas ini. Sebenarnya pada hari ini saya melihat keadaan pesakit-pesakit kita bertambah baik, ya. Daripada jumlah keseluruhan 70 yang dimasukkan ke ward, 50 telah di discharge, dan hanya 12 pesakit yang masih ditempatkan di ward-ward kita, iaitu ward kanak-kanak, ward lelaki seorang dan ward wanita seramai 3 orang. Di ward kanak-kanak seramai 8 orang. Di hospital Tapah? Ini hospital Tapah sahaja. Figure keseluruhan? Figure keseluruhan yang dimasukkan ke ward adalah 70. Setakat ini discharge seramai 50 dan masih 12 lagi di ward kita. Masih ditempatkan di ward, iaitu 8 di ward kanak-kanak, 1 di ward lelaki dan 3 di ward wanita. Meliputi dua hospital, Saya difahamkan ada di antara pesakit kita akan juga di discharge pada hari ini, sekiranya keadaan mereka bertambah baik dan diarrhea itu berhentilah, atau masalah cirit-birit mereka dapat diatasi. Untuk jumlah keseluruhan kes yang dimasukkan ke unit kecemasan dan trauma, Hospital Tapah adalah seramai setakat hari ini adalah seramai 183 orang. Sejak kes tersebut, sejak kes ini berlaku hinggalah sekarang, seramai 183 orang untuk ward trauma sahaja. Kementerian Kesihatan amat kita bersimpati dengan keluarga yang terlibat dan amat prihatin dengan keadaan mereka, dan apa yang kita harapkan supaya masyarakat boleh mengambil perkara ini sebagai satu, orang kata, satu pada mereka untuk mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh Kementerian Kesihatan sendiri, iaitu hanya minum air yang dimasak dan memastikan bahawa apabila mereka mengalami simptom-simptom seperti cerit-berit, demam, muntah-muntah dan sebagainya, segeralah mendapat rawatan. Jangan lengah-lengahkan kerana ini akan pasti membawa kemudaratan. Dan saya mewakili Kementerian Kesihatan ingin mengucapkan takziah ke atas pemergian dua bayi pada 31 Januari yang lepas. Saya harap keluarga bayi-bayi yang telah meninggal dunia ini bersabar, dapat kita mendoakan semoga roh mereka akan dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita minta keluarga supaya dapat bersabar dan menerima keadaan ini dalam kita di Kementerian Kesihatan pun kita akan sentiasa meningkatkan usaha sama kita dengan agensi-agensi kerajaan yang terlibat untuk memastikan perkara yang sama tidak akan berlaku. Datuk, ya, apa langkah sekiranya kementerian untuk mengelakkan wabak ini daripada berulang? Sebenarnya seperti yang kita ketahui, retrovirus ataupun AGE ini adalah waterborne diseases yang di mana kita perlu mengambil inisiatif sebagai anggota masyarakat. Yang tindakan-tindakan, antara tindakan yang kita laksanakan di peringkat Kementerian Kesihatan sendiri, pertamanya adalah kita mengambil sampling, sampling point di bekalan air di kedua-kedua daerah yang terlibat. Kita mulakan pada 11 hari bulan dan berakhir pada hari ini. Sekiranya perlu, kita akan laksanakan lagi. Ini dijalankan oleh pejabat kesihatan daerah kita. Sehingga kini saya difahamkan tiada violation, sampel ulangan diuji juga tiada violation, tapi apa-apa perubahan ataupun apa-apa perkara nanti akan dilaporkan dari masa ke semasa. Perkara kedua yang kita laksanakan adalah membuat pengesanan aktif case di community dan juga data pemantauan di klinik-klinik kesihatan kita. Apa-apa saja kes kita minta dilaporkan di pejabat kesihatan yang berdekatan. Klinik-klinik kita mempunyai tanggungjawab lah. Memang mereka akan sentiasa melaporkan kes-kes yang melibatkan kes AGE ini.
sama ada di peringkat klinik ataupun di hospital sendiri. Keduanya, langkah-langkah yang kita ambil adalah untuk memberi rawatan kepada kes-kes yang dikesan, serta kita akan di peringkat daerah ya, ataupun di peringkat klinik-klinik kesihatan, kita akan membuat rujukan ke hospital ya. Dan kita juga mengarahkan klinik-klinik kita untuk menjalankan pensampelan klinik secara klinikal secara rawak ya, untuk memastikan bahawa AGE ini tidak merebak ya. Dan ketiganya adalah kita memberikan pendidikan kesihatan kepada kawasan-kawasan yang terlibat, sama ada melalui penerangan individu, risalah serta poster mengenai gejala AGE ini, rawatan dan juga langkah-langkah pencegahan. Kita bagi pendidikan, pendidikan kesihatan. Dan apa yang sering kita lakukan sekiranya berlaku wabak seperti ini, bilik gerakan wabak untuk AGE ini, wabak AGE kita buka di Jabatan Kesihatan Negeri, ya. Di Pejabat Kesihatan Daerah Hilir Perak dan juga Batang Padang, hospital-hospital Teluk Intan dan juga Tapah, ya, untuk menyelaraskan maklumat dan juga laporan. Nah, ini kita lakukan. Ya. Ini apabila saja berlaku wabak, we will activate bilik gerakan kita di semua peringkat, sama ada di Jabatan Kesihatan Negeri hinggalah ke hospital-hospital dan klinik-klinik kita. Perkara seterusnya kita lakukan adalah mengeluarkan surat alert kepada semua hospital dan klinik kerajaan serta swasta di sekitar daerah Batang Padang dan juga Hilir Perak mengenai peningkatan kes AGE ini, dan menasihatkan pihak klinik untuk merujuk kes-kes ya, yang memerlukan rujukan di hospital dan juga melaporkan kes-kes AGE kepada pejabat kesihatan daerah yang terlibat. Ini adalah satu perkara yang kita wajibkan. Ya, kes-kes ini perlu dilaporkan. Ya. Dan seterusnya kita akan meneruskan pemantauan bekalan air bersama dengan lembaga air Perak di kawasan yang terlibat, iaitu Batang Padang dan juga Hilir Perak. Dan setakat ini didapati bahawa pemantauan kita yang kita jalankan menunjukkan standard yang disarankan dipatuhi. Ini satu perkara yang positif. Dan perkara yang terakhir ada yang dilakukan adalah untuk meningkatkan paras klorin kepada bekalan air kepada maksimum 5 ppm. Itu antara langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan. 5 ppm. 5 ppm. Itu apa, dari segi tindakan pelaporan kan, dia wajib melaporkan. Kalau ada pihak yang especially dalam pihak selalunya kalau ada pihak-pihak yang tidak melaporkan ni, kita akan ambil tindakan ya. Seperti apa yang kita lakukan, ada sebuah hospital swasta yang saya tak perlu sebut namanya, mereka gagal untuk melaporkan kes denggi yang dirawat. Kita sebenarnya mengambil tindakan mengikut garis panduan yang sedia ada.